Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Aneka Elektronik. Kali ini servis tip mobil di sini, mereknya yaitu GVC. Nah, ini dia. GVC dengan model nomor KW XR416S ya. Ini head unit bawaan Suzuki, Suzuki EPV Arena. Bawaannya ya masih bawaan dari barunya. Keluhannya yaitu suka mati sendiri kata yang punya. Terus bila posisi pas USB, dia kadang suka pindah ke entah radio, entah ke apa. Jadi pindah mode ya. Terus katanya kalau pas dibawa di jalan rusak atau jalan jelek, mungkin kena getaran atau kayak mana, dia suka mati tiba-tiba, mati sendiri ya. Terus kadang di power on kadang agak susah, terus kadang yang jelas katanya error seperti itu kata yang punya. Kita coba saja, kita nyalakan dulu seperti apa problemnya biar lebih enak nanti untuk pengerjaannya ya. Oke, langsung saja kita coba seperti biasa untuk kabel kuning sama merah dijadikan satu. Untuk positifnya ini yang hitam yaitu negatifnya. Nah, ini dia udah kita on kan. Ini dia ini nyala normal ya. Nah, ini dia. Coba kita pukul-pukul ya, maksudnya digoyang-goyang. Nah, ini dia. Kadang dipukul-pukul lagi gini kena getaran. Nah, bisa dilihat ya tadi pas dipukul-pukul dia suka mati sendiri, terus nanti coba digoyang-goyang kadang suka. Nah, bisa dilihat ini bukan soketnya ya, ini soket ini dia digoyang-goyang pun nggak ngaruh, bisa dilihat. Jadi bukan dari soket. Nah, ini dia. Nah, dia kalau di on lagi kadang suka normal, tapi kadang katanya pas mati terus di on kan katanya suka payah, begitu dimati kunci kontak baru dia bisa on lagi. Oke, jadi udah jelas ya untuk permasalahannya. Jadi seperti ada yang bermasalah di bagian ini, kemungkinan rusaknya yaitu di bagian di sini ada tombol switch di dalam, kemungkinan emang udah error, udah rusak atau kotor bisa juga. Jadi kadang di goyang-goyang seperti ini suka mati sendiri. Nah, bisa dilihat. Oke, nanti coba kita bongkar saja di bagian sini ya. Depan di bagian panelnya. Di sini nanti ada tombol-tombol, nanti kita cek terlebih dahulu. Karena pernah nemuin untuk model yang single deal yang biasa, dia kalau tombol switch dalamnya dia error, kadang suka seperti itu. Jadi kadang suka mati sendiri. Terus nanti dinyalakan agak payah. Rusakannya mirip seperti ini ya. Nggak beda jauh. Nanti coba kita cek saja dulu. Nah, ini dia. Kalau digoyang-goyang kadang suka bisa nyala sendiri. Ini dia. Oke, kita langsung saja kita bongkar dulu ya di sini. Bagian depan. Oh, ada lagi yang penyakit seperti ini dia. Kalau tip GVC ya. Apabila ada tombol switch, salah satu switch yang bermasalah, entah kadang ada yang keras atau mungkin nggak berfungsi, jadi dia seperti ngonek. Jadi dia bisa bikin error, kadang malah dihidupkan suka payah, bisa juga dari situ. Oke, yang belum subscribe, monggo ya di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan sekalian, biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari Aneka Elektronik. Oke, ini dia, kita lepas saja seperti ini. Nah, ini dia untuk bagian depannya di sini. Nanti coba kita bongkar, terus nanti coba kita cek saja di sini switch-switch ini. Oke, kita bongkar dulu ya. Bisa juga dari penyebab dari kotoran, kadang debu atau apa bisa juga. Nanti sekalian kita bersihkan saja. Kita lepas saja semua bautnya. Oke, ini dia udah tak bersihkan di sini. Isinya seperti ini ya, udah tak bongkar.
Terus tadi udah sempat tak kuas, tak bersihkan. Selanjutnya yaitu kita coba cek saja. Kita perlukan yaitu multi tester. Ini dia. Kita coba cek satu persatu. Ini multi testernya. Sini pakai X1K ya, biar lebih enak. Oke, kita langsung saja, kita langsung cek ya AVO-nya ya, udah tak siapkan ini, pakai ini tak kasih tadi kawat ya, bekas kaki resistor biar lebih enak, karena di sini untuk switch-nya terlalu kecil, jadi kalau nggak ditambah seperti itu agak payah kadang. Nah, nanti kita cek di antara kaki-kaki ini switch ini. Nah, di sini dia ada switch-switch. Kita cek satu persatu apakah switch-nya short atau tidak ya. Kadang ada yang short. Makanya biar dicek saja pakai ini untuk biar ketahuan mana yang short atau yang enggak. Oke, langsung saja kita cek ya. Seperti ini dia. Bagian sini saja dulu, coba kita cek satu persatu. Dicari resistansinya atau bila nanti ada yang gerakan jarumnya terlalu tinggi atau mendekati short, bisa kemungkinan error ya untuk switch-nya. Langsung saja kita cek. Ini sepertinya nggak short ya. Kalau ini antar kaki ini sama ya, di sini ngeceknya. Ini enggak ada masalah, enggak jarum tester, enggak gerak ya. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Oke, enggak. Oke, untuk yang sebelah sini kemungkinan nggak ada yang short, nggak ada yang bermasalah. Coba kita yang ke sebelah sini saja. Ini tadi udah, nah tinggal yang ini tadi. Kita cek satu-satu. Apakah ada yang short atau tidak? Bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini seperti short ya. Nah, seperti ditempelkan saja di sini. Nah, ini dia. Bisa dilihat jarum testernya. Kita coba sambil sentuh-sentuh apakah memang dari ininya. Nah, ini bisa dilihat, ini padahal nggak di apa ya, nggak di tekan, nggak diklik seperti ini. Nah, ini dia disentuh-sentuh seperti ini padahal nggak diklik. Nah, dia kadang connect kadang nggak. Nah, inilah yang penyebab yang kadang menyebabkan mati atau kadang bisa juga error ya. Ternyata di sini dia yang jadi masalah, yaitu tombolnya. Jadi kadang-kadang seperti connect antara enggak ya. Oke, udah jelas ya, berarti ini yang tadi yang bermasalah, yaitu tombol ini dia. Nanti coba kita lepas saja, nanti coba kita ganti pakai, mungkin nanti nyari yang cabutan karena yang baru sepertinya enggak punya ya. Nanti coba kita cari yang bekasan juga, yang masih normal tentunya. Oke, ini dia udah tak lepas ya, di sini tombol switch-nya di sini. Bisa dilihat sangat kecil sekali. Nah, ini dia. Untuk melepasnya tadi pakai cutter ya. Kita ini saja seperti ini, pelan-pelan ya, karena pakai solder seperti agak payah. Kita pakai cutter saja. Nah, ini seperti ini ya. Perlu hati-hati, takutnya jalurnya kena mengelupas ya. Ini dia yang tadi short yang bermasalah. Jadi nanti coba mau kita ganti pakai ini ya. Ini bodinya agak panjang sedikit, beda ya sama yang bawaan ini tadi. Ini yang bawaannya, ini yang bekas GVC juga, cuman dia agak memanjang. Nanti coba pakai ini saja karena nggak punya yang kecil seperti ini ya. Ini bekas ini dia tadi, tak lepas dari sini. Ini dia aslinya seperti ini dia, untuk bekas tip GVC juga. Bila teman-teman nggak punya penggantinya, bisa juga pakai solusi ini ya. Jadi kita ambilkan yang kira-kira tombol yang nggak begitu fungsi, seperti mungkin angka 1 sampai entah berapa, kita lepas satu, salah satu, terus nanti kita pindahkan ke sini ya.
Nah, di sini nanti terus yang tadi bekasnya bisa juga dikosongin, nggak masalah ya. Itu hanya alternatif saja. Tapi ya sebaiknya kalau memang ada penggantinya diganti lebih bagus, lebih baik ya. Itu hanya sebagai alternatif daripada untuk tombol ini nggak bisa berfungsi ya. Karena yang bawahnya memang error. Oke, kita pasang saja dulu pakai yang ini. Mudah-mudahan nanti pas di sininya. Kita pasang dulu ya. Oke, ini dia udah tahap pasang ya. Sekarang kita ini saja. Pasangkan seperti bawaannya, nanti coba kita baut, terus nanti coba kita tes. Oke, kita baut dulu. Oke, ini dia udah tak baut ya di sini. Tadi ternyata yang ini yaitu tombol next di sini. Ini ya udah normal ya. Jangan sampai kok keras, ini udah normal ya. Berarti nggak bermasalah diganti bodi besar. Ini dia. Tadi ini yang bermasalah. Oke, langsung saja kita coba dulu ke tipnya. Kita langsung saja pasang untuk tegangannya. Kita tes dulu. Oke, kita coba dulu ya. Ini dia, udah on. Coba kita tombol-tombolnya. Oh, sepertinya masih bermasalah di sini. Ini dia, ini di sini. Nah, ini dia, sepertinya tombol powernya juga bermasalah. Oke, kita ganti saja ya. Sekalian ganti. Tadi di cek sepertinya nggak bermasalah, tapi ternyata tombol powernya juga bermasalah di sini. Nah, ini FM. Itu bisa dilihat ya, ini padahal nggak diklik, hanya digoyang-goyang saja, dia pindah-pindah sendiri. Oke, langsung saja kita ganti ya di sini. Ini dia, tadi tombol powernya juga bermasalah ternyata ya setelah dipasang, sedangkan tadi dicoba diukur pakai avometer nggak ada tanda-tanda seperti bermasalah. Ini dia, ini powernya. Terus tadi yang ini yang pertama tadi yang bagian next, sedangkan ini tadi power on off atau untuk merubah modenya. Ini udah tak ganti, kita pasang kembali ya, nanti kita tes lagi apakah masih ada yang bermasalah atau udah normal. Oke, ya kita coba tes, mudah-mudahan udah nggak masalah. Oke, kita pasang ya untuk tegangannya arusnya. Oke, ini dia udah tegangan udah masuk, kita coba power on. Nah, dia coba kita goyang-goyang lagi ya, apakah masih error, ada yang bermasalah atau tidak. Karena kadang kayak gitu, di tes sepertinya normal tapi ternyata bermasalah, kayak yang tadi tombol ini dia sepertinya udah nggak masalah ya. Coba kita power on off saja, apakah udah normal. Oke, di off udah bisa, kita on normal, kita off lagi, kita on lagi. Oke ya, sepertinya nggak ada masalah, udah normal. Ini untuk volumenya udah bisa digoyang-goyang juga, udah nggak ada masalah. Oke, berarti hanya ini saja yang bermasalah ya, yaitu switchnya di tadi di switch power sama switch necknya. Ini dia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya diaktifkan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.